印尼慈济志工跨海来到马来西亚吉隆坡参访各区环保站。Saya mau tahu di Malaysia ini bagaimana bisa mengedukasi masyarakat sehingga dia masyarakat mau hantar dan mau pilah-pilah. Satu kali tak boleh, jangan putus asa. Lagi pujuk. Nanti sudah cari kawan lagi pun tak mau datang pun malu lah. Okay lah.如何邀约社区民众来做环保？透过温馨座谈，许荣慈济志工不藏私，经验分享，两天行程安排学习不同环保站的特色。Dari tempat buang sampah malah sekarang bisa menjadi suatu ladang berkah.Ya, tempat menjalin jodoh baik, tempat membuat orang untuk dapat menggalang hati, berjanji bodhisatwa, ya, itu luar biasa. Hari ini saya dapat banyak kali, saya terus mata saya, gitu ya, saya sudah semangat.跨海取经，相互学习，两国志工做环保，守护环境，修炼身心，要让环保站也能变成修行道场。大爱新闻真善美志工马来西亚综合报道。